Baru saja selesai satu event dengan Persatuan Usahawan Seni Budaya Malaysia dan saya bersama pengerusi ini sekarang iaitu Kak Kromo. Tuan Kak, boleh tak berkongsikan cabaran-cabaran seorang pegiat seni daripada pengalaman tuan sendiri? Pada pengalaman saya berkecimpung daripada tahun 90-an di arena music industry dan entertainment ini, banyak kita punya artis-artis yang kadang-kadang kita dah banyak kali tertipu dengan penganjur, kontrak tak ada ataupun kontrak cakap lain buat lain, tetapi dia orang mungkin tak faham kontrak tu satu ataupun tak ada kontrak langsung, jadi tak boleh nak take legal action. Dan satu lagi, bila kontrak-kontrak ni selalunya ditulis dalam bahasa Inggeris, jadi dahlah bahasa Inggeris selalunya kita punya kawan-kawan kita dalam industri seni ni tak faham sangat bahasa Inggeris. Ada yang tak faham, ada yang okey, dan tak faham kena pula language yang ditulis untuk kontrak-kontrak tu dalam bahasa yang sangat tinggi ni, language kata orang kan. Jadi dia orang mungkin tak faham sebenarnya apa dia punya detail dari situ. Jadi mungkin pada pendapat dia lain. So sebab tu saya selalu cadangkan kalau ada kontrak-kontrak bernilai besar atau kecil pun, elok ambil lawyer, especially untuk kita fahamkan apakah dia punya terma-terma yang ada dalam kontrak tu supaya kita tak menyesal kemudian hari lah, kata orang. Baik, terima kasih Tuan Kak.